الله لم يرسل رسوله بالهدى من الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahim dengan para jamaah semua. Sudah beberapa bulan kita tidak mengisi kajian tentang kisah Sulaiman. Masih berbicara kisah Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa tema yang mungkin kita lewat terlebih dahulu. Yang pertama tentang peniupan roh ke dalam jasad Adam. Kemudian yang kedua, penciptaan penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, seluruh keturunan Adam telah diambil sumpah sebelum mereka terlahir ke dunia. Kemudian yang keempat, masa tinggal Adam di surga dan waktu dikeluarkan dari surga. Kita akan masuk dulu pada materi yang berkaitan dengan tema kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban ya, yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki yang Idul Adha. Kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 dari surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim nabatna adama bilhaq. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ya. Bilhaq ya, dengan sebenarnya. Kemudian إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka, yaitu Habil, diterima, dan yang lain, Qabil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Qabil mengatakan kepada Habil, قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Sesungguhnya aku pasti membunuhmu, kata si Qabil apa? Qabil kepada Habil. Kemudian Habil mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kurban biasanya dikaitkan dengan penerimaan bukan karena dagingnya, bukan karena bulunya, bukan karena kukunya, tetapi karena takwanya. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Habib mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian lagi basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kata si Habib, jika engkau menggerakkan tangan ya kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ya, jadi Qabil sebelumnya sudah memberikan indah peringatan kepada Qabil bahwa jika engkau menggerakkan tangan untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tangan untuk membunuhmu. Artinya tidak akan melawan. Ini Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian Habil masih mengatakan, ini uridu antaku abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku ingin agar kau kembali ke akhirat membawa dosaku dan dosamu. Jadi dosa membunuhku dan dosamu sendiri, gitu ya, kata si Habil kepada Qabil ya. Kemudian maka engkau akan menjadi orang-orang yang rugi ya, menjadi orang-orang yang rugi. Sebutan menjadi wa ismi ataupun nama asal binar, menjadi penghuni neraka gitu ya.
Wadalika jazaa udhulimun, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Fatawa atahu nafsuhu qatla akhihi, karena tadi Habilnya sudah tidak mau melawan, akhirnya apa? Qabil menganggap enteng, menganggap ringan ya, untuk membunuh Habil ya. Jadi disebutkan di sini, maka nafsu Qabil mendorong untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya ya. Fatawa'atahu nafsu qatalahi faqatalahu, maka benar-benar si Qabil ini membunuh Habil. Fa'asbara minal khasirin, maka jadilah Qabil termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 271, 27 sampai ayat 31. Nah, ini adalah kisah yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Kisah ini telah dibahas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Maidah atas karunia Allah. Namun di sini Ibnu Katsir sedikit akan menyebutkan keterangan singkat yang disampaikan oleh para ulama salaf tentang kisah tersebut. As-Subi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Dikatakan bahwa ketika itu Adam alaihissalam menikahkan salah satu anak laki-laki, satu kelahiran dengan satu anak perempuan dengan kelahiran yang lain. Jadi silang ya. Jadi yang anak pertama dengan si adiknya, yang sini adiknya dengan kakaknya. Pernikahan silang karena setiap lahir itu selalu kembar laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Maka yang kakaknya dengan adiknya, yang laki dengan perempuan, begitu juga adiknya dengan kakaknya yang laki-laki dan perempuan. Lalu Habil dijodohkan dengan saudari kembar Qabil ya. Lalu Habil dijodohkan dengan saudara kembar Qabil, dan Habil ini adalah adik Qabil, lebih muda. Sementara saudara kembar Qabil lebih cantik daripada saudara kembar Habil. Maka Qabil bersikeras untuk memonopoli saudari kembarnya sendiri dan menikahinya. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam memerintahkan agar Habil menikahi saudara kembar Qabil, maka Qabil pun tidak menyetujuinya. Maka Nabi Adam memutuskan untuk menyuruh mereka mempersembahkan pengorbanan, dan dia sendiri ketika itu akan pergi berhaji ke Makkah. Jadi Nabi Adam sudah menunaikan ibadah haji ke Makkah. Sejak Nabi Adam sudah ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelum pergi, Nabi Adam alaihissalam meminta kepada langit untuk menjaga anak-anaknya. Namun langit menolak. Lalu minta juga kepada bumi untuk menjaga anak-anaknya, bumi juga menolak. Kemudian ke gunung juga menolak. Kan dalam Quran disebutkan ya, amanat itu ditawarkan kepada langit, amanat itu ditawarkan kepada bumi, amanat itu ditawarkan kepada gunung, tapi semuanya menolak. Gitu ya. Nabi Adam juga begitu, menawarkan untuk menjaga anak-anaknya ini kepada langit, langit menolak, kepada bumi, bumi juga menolak, gunung juga menolak. Lalu ia meminta kepada bumi dan gunung, namun semuanya menolaknya, hingga akhirnya Qabilah yang bersedia untuk menjaga adik-adiknya. Nah, ini pahlawan ini. Qabil ini menjadi pahlawan untuk menjaga anak-anaknya dari Nabi Adam alaihissalam. Kedua anaknya mempersembahkan pengorbanan. Ketika datang saatnya untuk berkorban, Qabil dan Habil, Habil mempersembahkan kambing yang gemuk, karena Habil ini adalah peternak. Ya, dia mengorbankan kambing yang gemuk karena ia memang seorang peternak kambing. Sedangkan Qabil, dia hanya mempersembahkan seikat sayuran yang buruk dari tanamannya. Jadi si Qabil ini memang profesinya sebagai petani. Nah, dia mempersembahkan seikat sayuran yang jelek ya. Maka ketika nyala api menyambar, api itu hanya mengambil kambing yang dikorbankan oleh Habil dan meninggalkan korbannya dari Qabil. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata hanya korbannya punya Habil. Jadi ciri bahwa korbannya itu diterima atau tidak, nanti akan turun api dari langit dan membawa
pengorbanan dari kedua anaknya tersebut. Nah, itu nanti akan ada kaitannya kisahnya dengan penyembelihan Nabi Ismail alaihis salam. Ketika Nabi Ismail akan disembeli, ternyata yang disembeli itu bukan Nabi Ismail tetapi seekor kibas yang besar. Ada yang menceritakan bahwa kibas itu adalah kibasnya Nabi, apa kibasnya pengorbanan Habil yang dibawa ke langit itu kemudian diturunkan lagi pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, apa putranya itu Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika nyala api menyambar itu hanya mengambil kambing yang dikorbankan oleh Habil dan meninggalkan korban punya Habil. Melihat hal itu, Qabil pun semakin marah. Tadi sudah dijodohkan tidak sesuai dengan keinginan. Sekarang korbannya juga ternyata tidak diterima. Maka semakin marahlah si Qabil ini. Ya. Seraya berkata, wahai Habil, aku akan membunuhmu supaya kamu tidak bisa menikahi saudara kembali. Lalu Habil menjawab, Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Asar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang berbeda dan juga dari Abdullah bin Amru. Lalu Abdullah bin Amru mengatakan, demi Allah, anak Adam yang terbunuh yakni Habil adalah yang paling kuat di antara keduanya. Namun akhlaknya mencegah dia dari perbuatan yang tidak baik membunuh saudaranya sendiri. Abu Ja'far Baqir menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam segera memberitahukan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh kedua anaknya tadi. Dan ia pun mengetahui hanya korban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Qabil berkata kepada Nabi Adam, "Korban Habil diterima hanya karena engkau berdoa untuk dirinya." Oh. Timbul apa? Iri. Hati ya. Kata si Qabil, pantas saja korbannya punya diterima karena didoakan oleh bapaknya yaitu Nabi Adam alaihi salam ya. Dan tidak mendoakan untukku, kata si Qabil. Setelah itu Qabil pun menghampiri Habil dan mengancam untuk membunuhnya. Qabil membunuh Habil. Ketika pada satu hari Habil terlambat pulang ke rumahnya dari menggembala kambingnya, kemudian Adam segera mengutus Qabil untuk mencari tahu apa yang telah terjadi terhadap Habil sehingga ia belum pulang. Lalu ketika Qabil bertemu dengan adiknya Habil, ia berkata, korban yang kamu persembahkan telah diterima, sedangkan korbanku tidak diterima. Habil pun menjawab, Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Maka meninggilah amarah Qabil dan langsung mengukur adiknya dengan sebuah besi. Oh, sudah ada besi belum? Batu, kalau dalam kisah lain dengan batu ya. Yang dibawa bersama, bayang bawa bersamanya sampai si Habil ini tewas. Namun ada juga yang mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh Habil adalah sebuah batu. Qabil melemparkan batu ke arah kepala Habil saat ia sedang tertidur sehingga kepalanya pecah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika itu Qabil mencekik adiknya dengan sangat kencang dan menggigitnya seperti yang dilakukan hewan buas terhadap mangsanya hingga akhirnya Qabil pun meninggal. Adapun jawaban dari Habil ketika diancam oleh kakaknya untuk dibunuh, ia mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 28 tadi, sesungguhnya jika kamu, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jawaban ini menunjukkan betapa tingginya budi pekerti yang dimiliki oleh Habil. Ia lebih takut kepada Allah daripada takut kematian. Nah, ini satu pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Habil ini. Ia adalah sungguh contoh yang baik dan ia tidak mau membalas niat buruk saudaranya yang ingin membunuhnya dengan perbuatan yang sama. Mengenai hal ini ada sebuah hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sahihain yaitu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau bersabda, apabila dua orang Muslim berhadapan dengan memegang pedang atau berkelahi, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka.
Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau membunuh pastilah masuk neraka. Ini bagaimana dengan orang yang terbunuh, apa juga masuk neraka?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena ia pun berniat untuk membunuh saudaranya, cuma keduluan saja." Ini kalau kedua-duanya memegang pedang, masing-masing memegang pedang. Adapun pernyataan dari Nabi, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhmu dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka." Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim di ayat ke-29 dari surat Al-Maidah. Maksudnya, aku tidak mau bertarung, kata si Habil, denganmu walaupun aku lebih kuat darimu. Jadi memang si Habil ini di antara anak Adam yang paling kuat, tapi dia tidak mau ya melawan Habil. Ya. Karena jika aku bersedia bertarung, maka aku memiliki niat yang sama denganmu. Aku ingin agar kamu mengurungkan niatmu, karena dengan membunuhku maka dosamu akan bertambah banyak. Tidak hanya dosa membunuhku, namun dosa-dosa kamu juga sebelum ini juga akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ini disampaikan oleh Mujahid As-Suddi, Ibnu Jarir dan para ulama tafsir lainnya. Itulah maksud dari perkataan Habib, bukan seperti diduga oleh sebagian orang yang mengartikannya bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukan orang yang dibunuh akan ditanggung oleh si pembunuh hanya karena ia melakukan pembunuhan itu, bukan ya. Jadi yang ditanggung hanya dosa apa? Dosa membunuhnya, bukan dosa orang yang dibunuhnya. Ya, jadi dosa membunuh tadi Qabil, membunuh Habil. Jadi dosa membunuh Habil itulah yang nanti ditanggung oleh Qabil. Tapi dosa-dosa amalan-amalan yang dilakukan oleh Habil selama hidupnya tidak ditanggung oleh Qabil, tidak. Jadi hanya dosa membunuh saja. Nah, ini penafsiran seperti itu. Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau katanya pernah bersabda, "Apabila seseorang telah membunuh maka tidak ada lagi sisa dosa yang pernah dilakukan." Nah, ini tidak mengenal Rasulullah tadi disebutkan. Hadis ini sungguh tidak berdasar. Tidak ada satu kitab hadis pun yang menyebutkan riwayat ini, tidak dengan sanad yang sahih, tidak dengan sanad yang hasan, dan bahkan tidak pula dengan sanad yang lemah sekalipun, bahwa seseorang menanggung dosa yang dibunuh. Tidak. Jadi hanya menanggung dosa membunuhnya. Tidak. Kemudian para ulama menyepakati terjadinya pelimpahan dosa pada beberapa orang di hari kiamat nanti, misalnya orang yang terbunuh menuntut kepada orang yang membunuhnya untuk mengambil pahalanya. Itu yang dalam hadis Muklis, ya, ada hadis Muklis namanya. Hadis Muklis ini bercerita, kata Nabi, ada orang yang punya persoalan dengan manusia lain di dunia, maka di akhirat itu akan ditagih, ya, harus bayar itu dengan apa bayarnya? Dengan amal soleh. Kalau amal solehnya sudah habis, kemudian dosa-dosa orang yang tadi punya persoalan itu, yang dizolimi itu, diserahkan kepada orang yang menzolimi, gitu ya. Namun karena dengan perbuatan membunuh yang tidak lagi memiliki pahala, maka orang yang terbunuh dapat melimpahkan dosa yang pernah ia buat kepada si pembunuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih mengenai segala bentuk tindakan kejahatan, terutama pembunuhan, karena pembunuhan termasuk salah satu dosa yang paling besar setelah syirik, setelah dosa kepada kedua orang tua, maka peringkat berikutnya adalah membunuh. Dan semua itu telah disampaikan secara mendetail di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula beberapa imam hadis, di antara Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa ketika terjadi fitnah pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku bersumpah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu hari nanti akan terjadi fitnah di mana pada hari itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan.
orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Lalu saat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika seseorang masuk ke dalam rumahku, lalu ia menggerakkan tangannya untuk membunuhku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jadilah kau seperti Habil. Artinya apa? Tidak menawan, tidak membalas. Nah, ini sikap yang terjadi berkali zaman ini sedang terjadi ya. Jadi kalau ada orang yang pengen membunuh kita, jangan kita juga cari golok lagi untuk melawan ya. Kita serahkan kepada Allah. Kalau bisa memang menghindar, kalau tidak ya sudah, kita tidak ada niat di dalam hati kita untuk membunuh orang yang akan membunuh kita. Sebab kalau misalnya kita juga punya keinginan untuk membunuh orang yang akan membunuh kita, maka kita pun akan masuk neraka walaupun kita tidak membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dari Huzaifah bin Al-Yaman serta Marfu. Rasulullah bersabda, jadilah kamu seperti putra Adam yang baik di antara dua putranya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan para imam hadis lainnya kecuali An-Nasa'i dari Abu Dzar dengan matan yang sama. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Muawiyah dan Waqi dari Al-A'mashi dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang terbunuh secara zalim, maka anak Adam yang pertama kali membunuh mendapat bagian dari dosa pembunuhan itu. Karena dia telah memberi contoh. Nah, sama dengan para artis misalnya, dia memberikan contoh yang buruk kemudian diikuti oleh penggemarnya. Maka ketika penggemarnya melakukan perbuatan dosa meliputi apa yang dilakukan oleh artis itu, maka artis punya saham dosa dari para pendukung, para pengikutnya atau para pencontohnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan sehingga dia diikuti oleh orang yang lain. Begitu juga kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, kita akan mendapatkan saham kebaikan sama dengan keburukan tadi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam hadis lainnya kecuali Abu Dawud melalui Al-A'mashi dengan kelanjutan para perawi yang sama. Begitu pula hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dan Ibrahim An-Nakhai, mereka juga berkata persis seperti itu. Kemudian tempat Qabil membunuh Habil, di mana Qabil membunuh Habil? Menurut keterangan beberapa ulama yang kemungkinan besar mengutip dari ahli kita, bahwa tempat terbunuhnya Habil adalah di Gunung Kasyun. Gunung Kasyun yaitu berada di wilayah Damaskus atau Syam, Syriah ya, bagi perang ya. Tempatnya di sebuah gua yang dinamakan Gardam atau Gua Darah. Penduduk tempat setempat mengenali gua tersebut sebagai tempat Habil terbunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu oleh Qabil. Wallahu'alam. Nah ini ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai tempat terbunuhnya Habil. Al-Hafiz Ibnu Asakir ketika menulis biografi Ahmad bin Katsir menyebutkan bahwa Ahmad bin Katsir adalah salah satu orang yang soleh. Ia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Abu Bakar, Umar, dan Habib. Ketika ia bertanya kepada Habib tentang kebenaran bahwa darah yang terdapat di sana adalah darahnya, lalu Habib pun bersumpah akan kebenaran hal itu dalam mimpinya, gitu ya, Ibnu Asakir. Ketika berbicara tentang biografi Ahmad bin Katsir, ya. Jadi Ahmad bin Katsir ini melihat dalam mimpi katanya bertemu dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Habib. Ketika ditanya tentang darah, kemudian Habib mengatakan betul bahwa di gua tersebut adalah darahnya. Lalu Habib pun bersumpah akan kebenaran hal itu. Ia juga menyebut bahwa ia memohon kepada Allah untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang mustajab apabila seseorang berdoa di tempat tersebut. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengabulkan permintaan Habib itu, bahkan dibenarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengatakan bahwa dirinya, Abu Bakar dan Umar selalu mengunjungi tempat tersebut setiap hari Kamis. Namun itu hanya sekedar mimpi saja ya. Kalaupun Ahmad bin Katsir benar-benar bermimpi seperti itu, maka tetap saja tidak ada pengaruhnya di dalam hukum syariat ya. Jadi mimpi itu
nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum ya. Kemudian mengenai firman Allah, kemudian Allah mengutus seekor burung di ayat ke-31 nya ya. Faba'asallahu ghurabay yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah mengutus burung, burung apa? Burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan saudaranya. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata. Qala ya waylata ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa waliya sawata khifa asbaha minan nadimin. Setelah melihat burung gagak, pertama kali burung gagak bertengkar, yang satu mati, kemudian yang hidup itu menggali tanah dan membawa temannya burung gagak yang mati kemudian dikuburkan sebagai pelajaran yang diberikan kepada Qabil, karena waktu itu Qabil kebingungan bagaimana tata cara menguburkan Habib gitu ya. Ketika melihat apa yang disaksikan dari peristiwa burung gagak tersebut, akhirnya si Qabil mengatakan, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal, dan biasanya penyesalan itu di kemudian ya. Makanya harus berpikir jernih sebelum kita melakukan sesuatu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya setelah Qabil membunuh Habib, ia memanggul mayat saudaranya itu di atas punggungnya selama 1 tahun. Ini kata ulama ya, kalau tidak ada keterangan dalam hadisnya. Ini yang diperbincangkan. Ulama mengatakan bahwa si Qabil ini membunuh, memanggul jenazah si Qabil ini selama 1 tahun. Gimana lagi, mau kemanain, ya, mau diapain, itu bingung karena belum ada, belum pernah ada orang mati pada waktu itu gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan selama 100 tahun itulah yang dilakukan oleh Qabil hingga ia melihat burung gagak yang sebenarnya diutus oleh Allah untuk menunjukkan bagaimana tata cara menguburkan saudaranya. As-Sudi meriwayatkan dengan sanad yang tersambung hingga sahabat. Disebutkan bahwa ketika itu Qabil melihat ada 2 burung gagak yang tengah bertikai hingga salah satu dari keduanya terbunuh. Setelah itu burung gagak yang masih hidup turun ke bumi dan menggali tanah, lalu burung itu dimasukkan mayat, memasukkan burung mayat burung gagak yang mati ke dalam tanah kemudian menguburkannya. Setelah Qabil melihat apa yang dilakukan oleh burung gagak, dia berkata, betapa bodohnya aku, mengapa aku tidak melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak itu agar aku dapat menguburkan saudaraku ini. Lalu Qabil pun melakukan hal yang sama dengan burung gagak tadi hingga dia dapat menguburkan saudaranya. Kesedihan seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan oleh para sejarah, ketika itu Adam sangat terpukul atas kematian anaknya Qabil. Ia sempat melantunkan sebuah syair seperti disebutkan oleh Ibnu Jarir, oleh Ibnu Hamid, ya dari Ibnu Hamid, yaitu negeri telah berubah berikut dengan manusianya. Muka bumi terlihat sangat kumal buruk rupanya. Semua warna dan semua rasa turut berubah. Sulit rasanya pasang rona ceria di wajah. Lalu seseorang menjawabnya, Qabil terbunuh membawa serta ayah ibu sepasang. Orang hidup seperti mayat berjalan. Wajah mereka tampak kesal ketakutan terkadang. Bila tak tahan keluarlah suara teriakan. Kebenaran syair ini ya dikatakan oleh Adam sangat meragukan. Bisa jadi Adam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan rasa kedihannya, kesedihannya dengan bahasanya sendiri. Seperti siapa yang kayak kesedihan di Bandung? Emil ya. Yang di Adam juga begitu. Ya dulu ketika dia kehilangan anaknya. Lalu ahli bahasa mengubahnya menjadi syair. Bila demikian adanya maka itu dapat diterima. Mujahid menyebutkan bahwa Qabil telah menerima hukumannya secara langsung pada hari ketika ia membunuh saudaranya, di mana kakinya diikat hingga ke bagian paha,
lalu wajahnya dihadapkan ke matahari dengan mengikuti perputarannya, hukuman itu dijatuhkan kepadanya untuk memberikan efek jera dan sebagai penyegeraan siksa atas dosa kezaliman dan kedengkian terhadap saudaranya. Ini Al-Quran memberikan contoh kedengkian kedua ya. Kedengkian pertama adalah kedengkian iblis kepada Adam. Yang kedua adalah kedengkian Qabil kepada Habil. Ini yang kedua ya, dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebuah riwayat hadis menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia dengan menyimpan hukuman lain sebagai azab di akhirat kecuali kezaliman dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi kezaliman terhadap sesama ini akan dibalas di dunia. Kemudian yang kedua, kezaliman yang akan segera dibalas di dunia itu adalah memutuskan silaturahmi qati'ur rahim. Maka Nabi mengatakan la tadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Keturunan Qabil menurut versi ahli kitab. Di dalam kitab yang aku baca dari ahli kitab, yang mereka masih katakan itu adalah kitab suci Taurat, disebutkan bahwa Allah menunda dan menangguhkan hukuman bagi Qabil. Mereka menyebut namanya Kain. Setelah kejadian itu ia tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Lalu terlahirlah seorang anak darinya yang diberi nama Henok. Dari Henok terlahir Irad, dari Irad terlahir Nehuyel, dari Nehuyel terlahir Metusail, dan dari Metusail terlahir Lameh. Ini kisah diambil dari kitab Taurat. Keturunan yang disebutkan terakhir Lameh menikahi dua orang wanita, yaitu Adad dan Zila. Dari Adad terlahir dua anak. Anak pertama dari nama diberi nama Yabal. Anak kedua diberi nama Yubal. Yabal adalah orang yang pertama kali tinggal di daerah Kemah dan menghasilkan uang. Sedangkan Yubal adalah orang yang pertama kali memainkan kecapi dan suling. Dari istri yang lain, Zila, juga terlahir dua anak, putra dan putri. Putra diberi nama Tubal Kain dan ia adalah orang yang pertama kali membuat tembaga dan besi, dan putrinya diberi nama Naama. Lahirlah Syib dari Nabi Adam. Kita tahu bahwa anak terakhir dari Nabi Adam itu tidak kembar, tetapi tunggal, yaitu Syib namanya ya. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Adam dan Hawa berkeinginan untuk memiliki anak yang lain. Kemudian lahirlah seorang putra yang mereka beri nama Syib. Lalu setelah kelahirannya, Hawa berkata, Allah telah menganugerahkan kepadaku anak yang lain sebagai ganti dari Habil yang telah dibunuh oleh Qabil. Artinya tetap genap anaknya, karena yang satu meninggal, Qabil kemudian diganti oleh putra yang baru namanya Syib. Kemudian dari Syib terlahirlah anak laki-laki yang diberi nama Enos. Disebutkan pula bahwa ketika dikaruniai Syib, usia Adam saat itu 130 tahun. Dan ia hidup setelah itu selama 800 tahun. Kita tahu Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun ya. Karena setiap Nabi berbeda 50, maka Nabi Nuh umurnya 950 tahun ya. Jadi 1000 tahun kurang 50 tahun ya. Lalu ketika Syib dikaruniai Enos, usia saat itu adalah 150 tahun dan dia hidup setelah itu selama 870 tahun. Sepanjang hidupnya, selain Enos, ia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu Enos dikaruniai Kenan, ya, ketika ia berusia 90 tahun dan dia hidup setelah itu selama 815 tahun. Sepanjang hidupnya, Kenan ia juga memiliki putra dan putri. Lalu ketika Kenan berusia 70 tahun, ia dikaruniai Mahlael, ya, dan ia hidup setelah itu 840 tahun. Sepanjang hidupnya, selain Mahlael, ia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Mahlael berusia 65 tahun, ia dikaruniai Yared, dan ia hidup setelah itu selama 830 tahun. Sepanjang hidupnya, selain Yared, ia juga memiliki putra dan putri lainnya.
Lalu ketika Yared berusia 162 tahun, ia dikaruniai Henok, dan ia hidup setelah itu 800 tahun. Sepanjang hidup selain Henok, ia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Henok berusia 65 tahun, ia dikaruniai Metusalah, dan ia hidup setelah itu 800 tahun. Sepanjang hidupnya selain Metusalah, ia juga memiliki putra putri lain. Lalu ketika Metusalah berusia 187 tahun, ia dikaruniai Lamekh, dan ia hidup setelah itu 782 tahun. Sepanjang hidupnya selain Lamekh, ia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Lamekh berusia 182 tahun, ia dikaruniai Nuh, Nabi Nuh alaihissalam, dan ia hidup setelah itu 595 tahun. Sepanjang hidupnya selain Nuh, ia juga memiliki putra dan putri lainnya. Lalu ketika Nuh berusia 500 tahun, ia dikaruniai beberapa anak putra, diantaranya adalah Sam, Ham, dan Yafet. Ya. Itulah yang diterangkan secara jelas dalam kitab tersebut. Namun bila dikatakan bahwa sejarah yang tercatat di sana masih sama dengan apa yang dituliskan oleh Allah, maka nanti dulu, karena banyak sekali para ulama yang tidak setuju dengan sejarah yang disebutkan tersebut. Pada intinya, dalam keterangan tersebut, banyak hal yang mengada-ada, hanya ditambah-tambahkan atau sekedar penafsiran saja, dan di dalamnya juga banyak sekali kesalahan seperti yang akan diterangkan nanti. Jumlah anak Adam. Ibnu Abu Ja'far bin Zarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa Hawa dengan Adam melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Asar ini juga disebut oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Lalu beberapa ulama juga ada yang menyebutkan bahwa Hawa selama hidupnya merasakan 120 kelahiran. Pada setiap kelahiran memiliki dua anak kembar, satu orang putra dan satu orang putri. Anak pertama mereka adalah Hubil dan Iklima, sedangkan anak terakhir adalah Abdul Mugis dan Ammatul Mugis. Kemudian dari mulai anak-anak Adam itu manusia menyebar ke seluruh bumi, semakin tumbuh besar dan semakin banyak, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Wahai manusia, ya Yohanes, ya, sungguh kami telah menciptakan kamu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku bangsa, ya, berbagai bahasa, ya, tujuannya supaya saling kenal mengenal, dan orang yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1, ya, ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Bertakwalah dari tasaalun nabihi wal arham. Ya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Siti Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan seterusnya sehingga akhir ayat dari surat An-Nisa ayat 1. Bahkan beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam alaihissalam, ya, sebelum meninggal dunia, Nabi Adam bisa merasakan hidup bersama anak cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Ya. Karena memang usianya 1.000 tahun, ya pastilah kita yang usianya 100 tahun aja, anak cucunya udah banyak. Allah berfirman juga di dalam surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190, ya, surat Al-A'raf. A'udzubillahirrahmanirrahim. Ya, 189. Di surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190.
Waladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Falamma asqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma ataahuma salihan ja'ala lahu syuraka fi ma ataahuma wa ta'ala Allahu 'amma yusyrikun. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan dan terus dia merasa ringan. Beberapa waktu kemudian dia merasa berat. Keduanya suami istrinya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tuntunan ya kalau ada perempuan yang sedang hamil, keduanya harus berdoa kepada Allah. Jadi jangan minta didoakan pada orang lain sementara suami istrinya tidak ataupun ibu bapaknya tidak mendoakan anak yang dalam kandungannya. Ini disediakan oleh Allah ketika berada dalam kandungan dari mulai ringan, kemudian berat. Kemudian keduanya suami istri ini memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mohonnya? Tuhan mereka seraya berkata, jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, seraya mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu, maafkan Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ada di antara manusia yang ketika sebelum lahir dia mengharapkan menjadi anak yang soleh, tapi setelah anak yang soleh, anaknya itu dijadikan sebagai sarana untuk mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal ini ayat ini dijelaskan tentang Adam, kemudian setelah itu meluas ke seluruh bangsa manusia. Dengan kata lain, firman tersebut tidak hanya khusus mengenai Nabi Adam dan Hawa saja, namun juga memberikan keterangan tentang apa yang terjadi dengan bangsa manusia secara keseluruhan. Karena Nabi Adam juga termasuk bangsa manusia, sama seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saring mati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Juga firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit dan yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk pelempar setan. Seperti diketahui, kata rujum lisyayatin bukanlah salah satu benda yang menghiasi langit, namun ia itu dimasukkan ke dalamnya karena keberadaannya di atas langit. Apa jenisnya? Mungkin meteor ya. Meteor ini dimasukkan sejenis bintang. Kalau bintang ada mungkin bisa melempar setan kan? Jadi mungkin sejenis bintang ya. Jadi kalau mungkin yang sering kita lihat itu adalah meteor. Adapun mengenai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Somad, dari Umar bin Ibrahim, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samur, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Siti Hawa melahirkan seorang anak, Iblis menghampirinya, dan sebelum itu tidak ada seorang anak pun yang hidup setelah dilahirkan oleh Hawa. Kemudian Iblis berkata kepada Hawa, namailah ia dengan Abdul Haris, maka ia akan hidup. Ada kan? Suami istri yang punya anak mati lagi, meninggal lagi ya. Nah, ini dikisahkan seperti itu. Nah, Iblis menggoda Siti Hawa, nanti kalau anaknya lahir, kalau pengen hidup, gantilah dengan nama Haris. Di desa itu saya pernah dengar gini Pak, gak bisa. Meninggal lagi. Kemudian anaknya dibuang. Formalitas dibuang. Kemudian dipungut oleh orang lain, sehingga anaknya itu diberi nama Pulung. Karena anak jadi pulung tadi diambil oleh yang lain. Sampai sekarang namanya masih pulung gitu, sampai tua namanya pulung. Nah ini juga Iblis juga begitu meminta kepada Siti Hawa, katanya kalau mau hidup anaknya kasih nama Haris. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawi dalam kitab tafsir mereka ketika membahas tentang ayat di atas. Dan diriwayatkan oleh Hakim dan kitab Mustadraknya, mereka semua meriwayatkan hadis tersebut melalui Abdul Somad bin Al-Haris bin Abdul Waris. Hakim berkata, hadis ini memiliki sanad yang sahih, namun tidak dimasukkan dalam kitab sahih oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan Tirmidzi berkata,
Hadis ini termasuk hadis Hasan Gurib. Kami tidak menuhi riwayat ini selain marfu kecuali melalui Umar bin Ibrahim, sedangkan riwayat dari Abu Somad malah tidak termasuk dalam hadis marfu. Ini adalah noda yang sangat buruk dalam meriwayatkan hadis tatkala diriwayatkan secara marfu atas nama seorang sahabat, dan itu yang paling tinggi tingkatannya karena yang sebenarnya hadis itu diambil dari Israiliyat. Ini ada kisah namanya, ada cerita-cerita Israiliyat atau hadis yang dibuat-buat atau hadis palsu. Nah, itu cerita-cerita Israiliyat. Disebutkan di atas bahwa itu diriwayatkan secara mauquf atas nama Ibnu Abbas, namun yang sebenarnya adalah diambil dari kalimat Ka'ab, Al-Akbar, dan lain sebagainya. Hasan Basri yang disebutkan sebagai perawi hadis tersebut ketika menafsirkan ayat di atas malah menuliskan hal yang kontradiksi dengan matan hadis tersebut. Kalau seandainya ia benar-benar meriwayatkan dari Samrah secara marfu, maka tidak mungkin ia berpaling dan melukiskan hal-hal yang bertentangan dengan hadis tersebut. Lagi pula di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Adam dan Hawa diciptakan sebagai awal mula kehidupan manusia agar mereka dapat melahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bagaimana mungkin tidak ada satupun anak yang terlahir dari Hawa selalu meninggal dunia seperti disebutkan hadis tersebut kalau memang benar-benar dari hadis Nabi. Tadi ya, hadis yang mengatakan bahwa Iblis mendatangi Siti Hawa dan mengatakan bahwa kalau mau anaknya hidup beri nama Haris. Ternyata hadis itu adalah do'ib atau mungkin itu adalah cerita-cerita Israiliyat. Seperti yang diperkirakan sebelumnya atau bahkan seperti dipastikan sebelumnya bahwa memarfukan hadis tersebut kepada Rasulullah tidak benar adanya. Yang benar adalah hadis mauqu. Semua itu juga telah diuraikan di dalam kitab Ibnu Katsir. Dan juga Adam dan Hawa adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah lebih dari apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena Adam adalah bapak manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiupkan kepadanya roh ciptanya, para malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepadanya, bahkan ia diajarkan segala sesuatu dan tinggal di dalam surga. Inilah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah banyak nabi?" Beliau bersabda 100, 200, 4000 katanya. Jadi jumlah nabi ini tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Sehingga nabi sendiri ketika ditanya menjawab 100, mungkin 24 ribu. Ya, ada 24 ribu nabi yang diutus oleh Allah SWT. Kalau aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah dari mereka ya jumlah rasul? Kemudian beliau menjawab banyak sekali, 313 rasul. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah dari mereka yang pertama kali diutus? Kemudian beliau menjawab, Nabi Adam alaihissalam. Lalu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah beliau seorang nabi yang diutus? Beliau menjawab, betul. Ia diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiupkan kepadanya roh ciptanya, dan terakhir ia ditegakkan secara sempurna. Tabrani meriwayatkan dari Ibrahim bin Nailah al-Asfahani, dari Syibah bin Faruq, dari Nafi bin Hurmuz, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah bahwasanya malaikat terbaik adalah malaikat Jibril, dan nabi terbaik adalah Nabi Adam alaihissalam. Hari terbaik adalah hari Jumat, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar, dan wanita terbaik adalah Maryam binti Imran. Nah, dari sini kita bisa melihat yang terbaik di dunia ya. Jadi yang terbaik, ketahuilah bahwasanya malaikat yang terbaik malaikat Jibril, kemudian nabi terbaik adalah Nabi Adam, hari terbaik adalah hari Jumat, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar, wanita yang terbaik adalah Maryam binti Imran. Isnad ini sangat lemah. Ternyata cerita hadis ini adalah sangat lemah karena Nabi Abu Hurmuz dianggap sebagai pendusta oleh Ibnu Muayyan.
dan dianggap lemah oleh Ahmad, Abu Zurah, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan ulama hadis lainnya. Kitab Al-Ahbar berkata, tidak seorang pun di dalam surga yang memiliki janggut kecuali Nabi Adam. Wah, berarti yang punya janggut ya. Ada terus Nabi Adam ya. Janggutnya itu berwarna hitam dan panjangnya hingga sampai bagian perutnya. Masya Allah, ada nggak sekarang yang punya janggut sampai bagian perutnya? Dan tidak seorang pun dipanggil di surga dipanggil dengan nama alias kecuali Adam. Ketika di dunia ia dikenal dengan sebutan Abul Bashar atau Bapak Manusia. Dan ketika masih di surga ia dipanggil dengan sebutan Abu Muhammad atau bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi juga meriwayatkan melalui Syekh Ibnu Abi Khalid dari Hamad bin Salamah, dari Amru bin Dinar, dari Zabir bin Abdullah. Secara marfu, seluruh penduduk surga dipanggil dengan namanya, kecuali Nabi Adam dipanggil dengan sebutan Abu Muhammad atau bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi juga meriwayatkan hadis yang sama yang disandarkan kepada Abu Thalib, namun riwayat itu tetap lemah meski dari berbagai sanad. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di surga. Dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bertemu dengan Nabi Adam AS di langit dunia. Lalu Nabi Adam menyapa beliau, selamat datang untuk anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Beliau melihat ke sebelah kanan Nabi Adam AS terdapat sekelompok manusia dengan jenis warna kulit yang berbeda-beda. Dan beliau juga melihat di sebelah kiri Nabi Adam terdapat sekelompok manusia yang jenis dan warna kulitnya berbeda-beda pula. Ketika Nabi Adam AS menoleh ke arah kanannya, ia tersenyum. Sedangkan ketika ia menoleh ke arah kirinya, ia bersedih. Lalu Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah Adam. Dan itu yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah seluruh keturunannya. Ketika melihat ashabul yamin, orang-orang yang sebelah kanan calon penghuni surga, maka Adam tersenyum. Dan ketika melihat ashabul syimal, orang-orang yang di sebelah kiri atau calon penghuni neraka, ia bersedih. Dan seterusnya, hingga akhir hadis. Abu Bakar al-Bazzar meriwayatkan dari Muhammad bin Musanna, dari Yazid bin Harun, dari Hisham bin Hasan, dari Hasan ia berkata, akal yang diberikan kepada Nabi Adam AS itu sebesar akal yang dimiliki oleh seluruh anak-anaknya. Mengenai sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kisah Isra dan Mi'raj, lalu aku bertemu dengan Yusuf yang diberi nama, yang diberikan karunia separuh kerupawanan. Paling cakep ya, itu Nabi Yusuf. Maknanya adalah Nabi Yusuf diberikan separuh dari kerupawanan yang diberikan kepada Nabi Adam. Dan ini sesuai dengan keterangan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dan diberi bentuk dengan tangan Allah secara langsung dan ditiupkan kepada roh ciptaannya. Maka tidak aneh jika ciptaan manusia itu yang pertama memiliki rupa yang sangat indah. Jadi Nabi Adam ini adalah manusia tercakap di dunia ya. Kemudian separuh dari kecakapan Nabi Adam itu turunkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diriwayatkan juga kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Amru secara mauquf dan marfu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, para malaikat berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah surga ini untuk kami karena Engkau telah menciptakan dunia untuk Adam dan keturunannya." Mereka makan dan minum di sana, lalu Allah menjawab, "Demi keagungan dan ketinggianku, tidaklah sama orang-orang baik dari keturunan seseorang yang aku ciptakan sendiri dengan tanganku dan dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kata kun jadilah, maka terciptalah ia." Bahkan disebutkan dalam kitab Sahihain dan kitab hadis lainnya dengan sejumlah isnad bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Sebagian ulama mengatakan bahwa domirha kata gantinya setelah kata bentuk kembali kepada Adam. Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa zomir itu kembali kepada zatnya yaitu Allah. Selain kitab Sahihain juga ada yang menyebutkan riwayat yang hampir serupa, yaitu sungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan zat Rahman. Para ulama banyak berdebat mengenai hadis ini dan mereka juga menyebutkan sejumlah pandangan yang berbeda, namun kami tidak akan memperdalam dalam pembahasan ini.
wafatnya Nabi Adam dan wasiatnya kepada Syid. Syid itu tadi adalah anak yang terakhir yang dilahirkan dari Siti Hawa. Syid bermakna karunia dari Allah. Adam dan Hawa menamainya demikian karena mereka dikarunia Syid setelah anak mereka Habil terbunuh. Diriwayatkan dari Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya Allah menurunkan 104 sahifat lembaran suci, yakni selain 4 kitab suci dan 4 rasul, diantaranya diberikan kepada Syid sebanyak 50 sahifat. Jadi Syid ini yang pertama kali menemukan lima suhuf ya. Muhammad bin Isa menuturkan sesaat sebelum Adam menemui ajalnya, ia banyak berwasiat kepada anaknya Syid. Ia juga mengajarkan saat-saat siang dan malam hari, mengajarkan yang beribadah yang harus dilakukan pada saat-saat itu, memberikan tentang adanya banjir besar di waktu yang akan datang dan lain sebagainya. Muhammad bin Ishaq melanjutkan, ada yang meriwayatkan bahwa anak manusia yang ada sekarang ini semuanya berasal dari keturunan Syid, sedangkan dari keturunan anak-anak yang lain telah habis dan punah. Lalu ketika Adam meninggal dunia, tepatnya pada hari Jumat, para malaikat datang dengan membawa kain kafan dan wangi dari surga. Lalu para malaikat itu bertakziah kepada Syid dan mewasiatkan beberapa nasihat. Ibnu Ishaq mengatakan pada saat itu terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari berturut-turut. Abdullah putra Imam Ahmad meriwayatkan dari Khutbah bin Khalid, dari Ahmad bin Salamah, dari Umayyah, dari Hasan, dari Kutai. Ia berkata, ketika berada di kota Madinah, aku melihat seorang syekh sedang berbicara. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang di sekitar tentang dirinya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu aku mendengar ia berkata, sesungguhnya sesaat sebelum ada menemui ajalnya, ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah-buah dari surga. Kemudian anak-anaknya pun segera pergi mencarinya. Lalu dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan para malaikat yang tengah membawa kain kafan dan wewangian untuk membungkus jasad Nabi Adam. Para malaikat pun bertanya, wahai anak-anak Adam, kemanakah kalian dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, ayah kami sedang sakit dan dia ingin sekali memakan buah-buahan dari surga. Lalu para malaikat bertanya, kembalilah kalian, karena permintaan ayah kalian telah akan terpenuhi. Lalu ketika para malaikat itu datang, Hawa langsung mengenali mereka dan berusaha sembunyi di belakang tubuh Adam. Lalu Adam berkata, lepaskanlah aku, lepaskanlah diriku, sesungguhnya mereka datang untukku. Maka berikanlah waktu sebentar untuk kami bertemu. Kemudian para malaikat itu pun mencabut nyawa Adam, dan setelah itu mereka memandikannya, menghiasinya dengan wewangian, mengkafaninya. Lalu mereka juga menggali kubur dan menyediakan liang lahat untuknya. Setelah itu mereka mensolatkannya, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam kubur dan meletakkannya di sana. Lalu mereka berkata kepada anak Adam, wahai bayi Adam, inilah sunnah kalian, yakni cara-cara menguburkan manusia. Isnad dari riwayat yang disandarkan kepada Ubay bin Ka'ab ini sahih. Nah, ini ternyata sandarannya sahih. Ibnu As-Sakir meriwayatkan melalui Syibah dan bin Farouk dari Muhammad bin Ziyad dari Maimun bin Mikram dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, para malaikat bertakbir atas Adam sebanyak 4 kali, yakni sholat jenazah. Abu Bakar bertakbir atas Fatimah juga sebanyak 4 kali, Umar bertakbir atas Abu Bakar juga sebanyak 4 kali, dan Suhaib bertakbir atas Umar juga sebanyak 4 kali. Lalu Ibnu As-Sakir mengatakan, selain dari Ibnu Abbas, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga disebutkan oleh Maimun. Itulah sekilas tentang perjalanan putra-putra Adam alaihissalam, terutama yang berkaitan dengan Qabil dan Habil yang nanti dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Tinggal beberapa poin lagi yang insyaallah mungkin untuk satu kali pertemuan kita akan bisa menyelesaikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Cukup panjang Bapak Ibu ya, kisah Nabi Adam cukup panjang sekali. Ini diambil dari kisah yang diriwayatkan apa ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi dari kumpulan-kumpulan tafsir sejarah Nabi Adam ini kemudian dibukukan dalam satu bab, yaitu sejarah kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian untuk kita ambil pelajaran di perjalanan hidup Nabi Adam ataupun
dari putra-putranya Nabi Adam alaihissalam. Sekian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.